dialah segalanya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini saya Letnan Jembre Sohoi bisa menyapa dan menjumpai kita semua di dalam ruang dengar kita melalui channel kesayangan kita yang tentunya sudah menjadi channel yang sangat menjadi berkat, yaitu Myself a Podcast. Saya mengajak kita semua melalui kesempatan yang berbahagia ini untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya baca di dalam nama Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah dibawa untuk melewati satu refleksi perenungan yang sangat-sangat personal, di mana Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita memberikan penguatan iman kepada kita dan membuktikan bahwa iman kita kepada Kristus adalah iman yang tepat. Iman kepada Kristus adalah iman yang tidak sia-sia. Karena kenapa saudara, itu sudah dibuktikan pada peristiwa yang luar biasa spektakuler. Pengorbanan anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit membuktikan bahwa janji-janji Allah digenapi dengan luar biasa. Oleh karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini saya rindu mengajak semua sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan semakin meneguhkan kita di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Renungan firman Tuhan melalui kesempatan ini diberi tema kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena dia bangkit, maka kita semua, saya dan saudara, dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Karena ia bangkit, maka saya dan saudara hari ini boleh bermegah di dalam pengharapan akan Kristus, akan satu keyakinan yang pasti, bahwa iman kita kepada Tuhan menjamin kita untuk ada di dalam kerajaan sorga Allah yang mulia. Oleh karena itu dari nas yang baru saja kita bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 saudara, di dalamnya saya mengajak kita semua untuk melihat janji-janji Allah yang luar biasa, janji-janji Allah yang sangat-sangat powerful sebagai orang percaya, sebagai kesimpulan dari iman percaya kita bahwa Kristus bangkit sehingga kita semua layak untuk ada di dalam janji Tuhan akan kekekalan, yaitu kerajaan sorga yang mulia. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari nas berdasarkan surat Petrus yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, maka kita bisa melihat saudara dari kedua ayat ini adalah sebuah pernyataan final tentang karya dan janji Allah yang nyata atas hidup kita. Saya mengajak kita semua saudara untuk melihat ayat yang ketiga. Di sana dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat yang ketiga ini saudara, ada satu kalimat penting yang dapat kita melihat di dalam ayat ini, yaitu kata
melahirkan kita kembali. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang pertama yang saya ajak kita semua umat-umat Tuhan untuk merenungkannya bersama dengan saya adalah bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu membuat saya dan saudara dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Dilahirkan kembali dalam konteks dari apa yang disampaikan oleh surat Petrus ini adalah berbicara tentang anugerah Allah dalam hidup kita. Adalah berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan janjinya. Walaupun kalau kita mundur sedikit dari perjanjian lama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kesucian dan kemuliaan Allah. Citra manusia menjadi rusak, saudara. Sehingga kerusakan total itu memungkinkan manusia untuk binasa. Tetapi saya sangat bersyukur, saudara, melalui kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Adalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita permuliakan di dalam Kristus Yesus, dalam peristiwa kebangkitannya, memungkinkan kita menerima anugerah Tuhan, yaitu kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berbicara tentang bagaimana Allah memberikan kesempatan yang mulia bagi saya dan saudara untuk tetap melihat potensi-potensi yang Allah berikan bagi kita melalui iman kita untuk diselamatkan. Sehingga kata dilahirkan kembali adalah berbicara tentang komitmen dan respon iman terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Dan saudara, jawabannya sudah jelas. Dalam peristiwa kebangkitan Kristus, Dia membuktikan, saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Semua hal yang sudah Dia katakan itu digenapinya oleh kebangkitannya. Sehingga kabar baik bagi saya dan saudara pada bagian yang pertama pada hari ini adalah karena Dia bangkit, maka saya dan saudara dilahirkan kembali. Karena Dia bangkit, maka saya dan saudara mendapatkan hak untuk diselamatkan. Karena Dia bangkit, maka hari ini, saudara, kita menjalani kehidupan dengan pengharapan akan satu keyakinan bahwa tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat akan menyertai kehidupan kita. Itu dia bagian yang pertama, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Pada bagian yang kedua dari surat Petrus yang pertama, sebagaimana kita dapat melihatnya di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan pada bagian atau ayat yang keempat ini, saudara, adalah satu jaminan kepastian bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Dan oleh kuasa kebangkitannya itu, sehingga Dia memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Di sana dikatakan, saudara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat kita renungkan dari kata tidak dapat binasa ini, saudara? Artinya bahwa iman kepada Kristus menjadi final pengharapan kita di dalam Tuhan, tidak mengecewakan. Artinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah beriman kepada Kristus, maka ada suatu jaminan yang pasti bagi saya dan saudara adalah bahwa kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan itu adalah perkataan Tuhan bagi saya dan saudara. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dunia tidak lagi bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk percaya menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin hidup kita, maka itu adalah titik awal di mana kita sudah dipindahkan dari potensi kebinasaan menjadi satu kondisi kebersamaan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan dalam kalimat berikutnya di sana dikatakan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Kristus, maka iman itu akan memampukan kita
untuk melangkah menjalani kehidupan ini di dalam dunia yang mungkin hari-hari ini semakin jahat. Di dalam dunia yang mungkin hari-hari ini semakin membuat kita ada dalam tekanan-tekanan. Tetapi iman kita kepada Kristus menjadi jaminan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Bahwa di dalam Kristus ada kekuatan. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan dengan seksama pada ayat yang keempat ini, di sana terkandung satu makna spiritual yang begitu dalam akan providensia Allah, akan janji pemeliharaannya bagi umat-umat yang percaya. Di sana diumpamakan dengan kata tidak dapat layu. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa iman kepada Kristus merupakan satu kekuatan bagi orang percaya untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Untuk melangkah dengan pasti, melewati tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita dengan kuasanya. Sehingga hari-hari ini, kiranya kita semakin kuat saudara, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya tahu bahwa begitu banyak tantangan yang ada kalanya diperhadapkan dengan kita. Saya tahu bahwa ada kalanya kita diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan yang begitu berat. Tapi janji Tuhan saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika iman itu kita nyatakan dengan pernyataan maupun tindakan-tindakan nyata kita sebagai orang percaya, maka kita akan melihat saudara, iman itu akan bekerja sama dan berjalan bersama-sama dengan janji penyertaan Allah atas hidup kita. Akhirnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Kiranya kebangkitan atau kuasa kebangkitan Yesus Kristus menyertai hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan akhirnya, kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan menolong kita untuk tetap memandang Kristus yang adalah kebenaran. Sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Dia. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Dan Tuhan menyertai semua umat-umat Tuhan. Haleluya. Tuhan itu sungguh.
Dialah segalanya. Mari kita bangkit di sini.